Mulanya saya perasan ada kain buruk dan ingatkan kain rentang jual tanah lot yang dibuang. Apabila didekati, rupanya ada mayat terbaring kaku. Itu kata Toriman Marsaid. Toriman 66 tahun adalah individu pertama yang menemukan mayat seorang lelaki dalam semak di lorong cempaka Kampung Sungai Kajang di Tanjung Karang pada Selasa. Menurutnya, sebelum itu dia dalam perjalanan ke sebuah kedai makan dengan menunggang basikal. Toriman berkata dia segera menghubungi talian kecemasan 999 berhubung penemuan mayat itu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Selangor, Superintenden Ramli Kasa ketika dihubungi mengesahkan kejadian terbabit. Bagaimanapun, beliau berkata pihaknya masih belum mengetahui punca sebenar kejadian.